Thank you kakak. Ternyata memang biggest fansnya dari RC Formation. Itu RC Formation zaman kita masih sekolah tahun 92. Tapi albumnya launching di tahun 93. Iya, 92 bandnya terbentuk, albumnya keluar di tahun 93. Masih banyak luar biasa. Sama-sama. 1 2 3. Tante Frozen. 1 2 3. Tante Frozen dari tadi ditungguin lama itu tuh yang banyak tuh semuanya excited nih Tante Frozen. Yeay, halo Tante Frozen. Ternyata Tante Frozen tidak sendiri, ada Randy John. Wow, kita masih tunggu Abang Dewa, masih tunggu Abang Dewa. Oke, masih sudah datang belum? Belum ya, silakan, boleh Abang Dewa. Silakan naik ke atas Dewa. Kakak, Glenka. Silakan. Oke, sekarang karena sudah ada Abang Dewa dan juga Kakak Glenka, langsung kita sesi tanya jawab. Iya, kita langsung kasih sesi tanya jawab kepada, mungkin nanti boleh di diberikan waktu sebentar untuk Abang Dewa. Aduh, Abang Dewa. Halo Abang Dewa. Halo. Halo. Halo Tante Frozen. Tante Frozen. Halo, selamat sore semuanya. Yeay. Makasih udah datang ke sini ya semuanya buat launching single terbarunya Dewa. Terima kasih banyak. Mohon supportnya semua dan doanya juga ya. Oke, kayaknya ada satu kursi kosong, kita panggil Abang Randy untuk naik. Yes. Oke, silakan kita mulai sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau duluan? Oke, silakan siapa yang mau bertanya duluan untuk Abang Dewa? Karena hari ini adalah single launching single album Dewa Setia. Oh, itu situnya nggak dibuka sih. Ada siapa dari siapa? Dewa Setia adalah anak dari, seperti yang saya mention tadi, adalah anak dari senior kita Rudy Cisara yang tergabung dalam band RC Formation. Nah, oke. Mau percintaan? Waduh. Oke. Berarti udah punya pacar ya, Mas Dewanya? Enggak. Belum ya. Itu aja sih. Sudah, itu aja. Jadi tentang percintaan ya. Percintaan orang tua apa percintaan muda-mudi ya Bang Dewa? Percintaannya percintaan orang tua dan anak atau muda-mudi? Muda. Anak muda. Oke, selanjutnya gimana? Kita buka pertanyaan, siapa lagi yang mau bertanya? Judul lagu Bersabarlah ciptaan langsung dari Papa ya. Dari Papa Rudy Cisara membuat lagu Bersabarlah itu bercerita tentang cinta muda-mudi, apakah pengalaman pribadi atau apa? Nah, pengalaman pribadi sih. Aduh, Abang sekarang kelas berapa sih Bang? Kelas 10. Oh, kelas 10, jadi berdasarkan pengalaman pribadi ya Bang ya. Oke. Oke, jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oke, dan single albumnya sudah mulai launching di Joox juga ada sudah ya. Di YouTube juga ada ya. Sampai di mana aja? Di Spotify. Spotify, di Joox juga ada. Dan sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, kita akan putarkan album dari Dewa Setia. Ini dia, silakan. Yang berjudul Bersabarlah. Ini adalah single daripada Dewa, Bersabarlah. Silakan. Ini tak